kami memberikan informasi pengungkapan narkotika oleh Perjata Pusat setidaknya dalam kurun waktu 5 bulan ini, ya, di mana total barang bukti yang kami sita itu mencapai 49,8 kilogram. Di mana di bulan Januari sebanyak kurang lebih 1 kilo, kemudian pada bulan Maret sebanyak 21 kilo, dan pada bulan Mei ini sebanyak 26,9 kilogram. Dan yang terbaru adalah pada tanggal 7 Mei kemarin, kami berhasil mengungkap sebanyak 15 kilogram jaringan narkotika asal Medan dan Palembang. Kemudian dilakukan pengembangan, juga diamankan sebanyak 2 kilogram. Sehingga berdasarkan TKP wilayah pengembangannya, dari Jakarta Pusat kemudian berkembang, pengembangan di Palembang 1 kasus, di Tangerang 1 kasus, di Bekasi 1 kasus, dan di DKI Jakarta sebanyak 6 kasus, dengan total sebanyak 12 tersangka. Untuk modusnya, ya, sama selalu modus dari jaringan narkotik itu selalu terputus dengan sel-sel antara pengedar, bandar, hingga pada pengecer itu dalam sel yang informasi tidak saling kenal dan menggunakan alat komunikasi yang biasanya digunakan dan bisa dihapus dan sebagainya.